Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo tersebar. Pakar telematika beri tanggapan. Saya pastikan itu benar adanya. Belakangan ini netizen dihebohkan dengan video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo yang tersebar di media sosial. Video mesra keduanya pun menjadi viral dan banyak netizen yang geram. Melihat viralnya video tersebut, pakar telematika Roy Suryo memberikan tanggapannya. Roy Suryo mengungkapkan bahwa adegan dalam video tersebut natural tanpa dibuat-buat. Saya pastikan itu benar adanya, kata Roy Suryo mengutip dari akun gosip. Ada adegan yang dia, kalau saya bilang ini sebenarnya adegan natural. Natural itu adalah kayak teman tapi mesra. Gimana enggak mesra meskipun dua-duanya tahu yang satu sudah beristri, yang satunya sudah punya pacar, kata dia menjelaskan. Meski demikian, diungkap Roy Suryo lantaran dipasangkan dalam satu judul sinetron sebagai pasangan suami istri. Kedekatan di antara Amanda Manopo dan Arya Saloka sendiri memang diperlukan untuk memperkuat karakter mereka masing-masing. Tapi kan mereka pasangan di film itu memang membutuhkan kedekatan. Kalau mereka nggak dekat secara hati di film itu nggak akan main juga gimmicknya. Dengan film itu nggak akan main, kata dia lanjut. Dikabarkan sebelumnya, video Arya Saloka yang tengah menjalani proses syuting bersama Amanda Manopo kembali tersebar di media sosial. Dalam video itu terlihat Amanda Manopo dan Arya Saloka tengah berada di dalam sebuah mobil. Dikutip dari akun gosip @lambegosip, terlihat Arya Saloka sedang bersandar di tangan Amanda Manopo sembari menggenggam tangannya. Arya Saloka juga terlihat mencium tipis tangan Amanda Manopo yang tengah digenggaman itu. Arya Saloka juga terlihat tersenyum ke arah kamera yang dipegang oleh Amanda Manopo. Sontak saja, unggahan tersebut menuai banyak reaksi dari netizen. Diberitakan sebelumnya, Amanda Manopo ikut merayakan Lebaran bersama keluarga Arya Saloka. Dia lagi belajar Islam. Amanda Manopo juga ikut merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga Arya Saloka. Secara bergiliran, Amanda sungkeman seraya mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga Arya Saloka. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kata Amanda Manopo kepada keluarga besar Arya Saloka. Saat sungkeman dengan anggota keluarga Arya Saloka yang lain, Amanda sudah diakui sebagai anggota keluarga dari Arya Saloka. Kamu udah jadi keluarga kita semua, ujar salah satu keluarga Arya Saloka sambil memeluk Amanda Manopo. Setelah itu Amanda Manopo hanya bersalaman seperti tradisi umat muslim dengan Arya Saloka sembari mengucapkan permohonan maaf. Maafin Manda ya, Manda punya salah, suka marah-marah, suka cemburuan, minta dibukakan pintu maaf. Kita buka lembaran baru yang lebih baik, tutur Amanda Manopo. Perihal momen kehangatan Amanda dengan keluarga Arya Saloka ini, sejumlah netizen ikut memberikan beragam respon dan komentar. Sumpah gemes amat sih mereka, tulis seorang netizen. Gue doain beberapa tahun kemudian mereka sholat id bersama, kata netizen yang lain. Dia lagi belajar Islam kayaknya, sambung netizen. Melihat dari kekompakan Amanda Manopo dan Arya Saloka di momen Lebaran Idul Fitri, rupanya gosip yang menimpanya bukan sebuah halangan. Selain hal itu, siapa yang tak kenal dengan Amanda Manopo dan Arya Saloka, sosok yang dikenal dekat oleh publik. Lantaran aksi yang menawan dan romantis di sinetron yang mereka bintangi, ikatan cinta tersebut sukses mendapatkan tempat di hati para penonton. Mereka selalu tampil mesra baik di dalam adegan maupun di luar adegan, hingga tak menutup kemungkinan bahwa mereka berdua sebenarnya sudah menjalin kasih di luar perannya sebagai Andin dan Aldebaran. Namun sayangnya Amanda Manopo dan Arya Saloka masih sungkan untuk menunjukkan hubungan asmara mereka. Mereka lebih sering mengaku hanya sebatas teman syuting ketika ditanya oleh awak media. Mereka berdua memiliki paras yang sangat rupawan. Arya Saloka sangat tampan dan Amanda Manopo yang cantik jelita. Tak heran jika keduanya kerap didekati oleh orang lain, apalagi Amanda Manopo yang seorang wanita cantik ternyata banyak didekati oleh pria tampan.
Apalagi kini Amanda Manopo dan Arya Saloka syuting terpisah. Tidak menutup kemungkinan banyak pria lain yang ingin menggantikan posisi Arya Saloka di kehidupan Amanda Manopo. Banyaknya pria tampan yang mendekati Amanda Manopo dan membuat Arya Saloka mengeluarkan cara rupanya supaya bisa menjaga hati Amanda dari pria lain. Cara yang ia gunakan adalah mengunggah foto berdua di Instagram. Hal tersebut mempunyai maksud, yaitu supaya memberitahu kepada semua orang jika mereka berdua memiliki hubungan asmara yang tidak boleh diganggu-gugat. Dan juga Arya Saloka kerap melakukan video call dengan Amanda Manopo di sela-sela syuting berlangsung. Seperti yang diketahui baru-baru ini, Amanda Manopo dan Arya Saloka ketahuan melakukan video call cukup lama. Namun pada akhirnya diganggu oleh Farah Shakila.